Assalamualaikum Lur, kembali di channel Multimedia Official. Rada kendang bikin goyang. Di video kali ini Mutik sudah di rumah. Mutik sudah lumayan alhamdulillah pulih, bisa kegiatan, bisa ngerawat adik meskipun enggak full time dan full semua kerjaan anak, kerjaan rumah dan kerjaan ibu rumah tangga aku kerjain. Tapi alhamdulillah kewajiban seorang ibu ngasih nenen sama adik aku bisa, asiku lancar. Aku lagi sama adik. Mau buat video aja, aku harus nunggu dia tidur. Ini di bedong, tapi lepas. Jadi, Assalamualaikum Tante Online, Om Online. Namaku Irama Ageng Kasyafani ya. Sehat semua ya Tante Om. Halo. Halo. Aku mau bubuk dulu, ngantuk. Abis mandi. Ih, senyum. Ih, senyum. Ah, subhanallah. Aku abis mandi, abis nenen. Udah disisiri sama mama. Ya Allah, Gusti, ganteng. Udah disisir. Udah pakai baju. Udah pakai pampers. Udah di betong, tapi betongnya rusak karena aku banyak polanya. Gak apa-apa ya ma? Iya sayang. Bobok, bobok enggak? Bobok kulitnya adik Rama tuh kayak ganti kulit tuh, tapi jadi putih. Anakku putih banget. Cucunya yang ti ganteng, cucunya yang ti ganteng, cucunya mama Sam, cucunya mama Syam. Gantengnya, gantengnya nanya mama Mutik. Mama Mutiknya sampai nggak sempet dandan, nggak sempet ngerawat muka, nggak sempet ngerawat badan. Nggak apa-apa, ketawa. Ih ketawa. Subhanallah. Dari tadi buat video gagal terus adik. Telepon nggak mau di video. Halo Tante Online, Om Online. Semoga yang belum punya anak cepet punya anak kayak Mama Muti punya aku. Rumah, kamar mau serajin apapun udah diperbaikin, udah dirapi-rapiin kayak gini lagi. Nih, jadi ada tempat khusus buat Rama di sini. Subhanallah. Aku enggak nyangka loh, Nak, bahwa kamu 9 bulan di perutnya mama. Enggak. Iya tangannya. Halo, hormat. Halo. Papa kemana? Alhamdulillah, Ramli sudah menggugurkan nazarnya. Jadi kemarin dia nazar kalau anaknya sudah lahir, dia mau potong rambut. Sudah potong rambut, kucirnya masih, cuman samping-sampingnya udah dirapiin. Insyaallah beberapa hari lagi adik puput puser dan sudah menetapkan namanya jadi Irama Ageng Kasyafani. Lantunan lagu yang sangat besar, membahagiakan, mensucikan, pokoknya maknanya yang bagus-bagus. Oke. Semoga menjadi doa.
buat aku dan keluarga kecilku. Anakku tuh piye ya? Kok so gondrong? Rambut itu. Rambutnya panjang. Kok bisa kayak gitu, Dek? Tangannya ngelupas. Aku tante, kakinya juga. Mukanya bentar lagi nih. Nih, mukanya bentar lagi mengelupas. Kayaknya memang sama bayi itu kayak gitu ya. Gak tau dah. Aku kasih kabar buat semuanya kalau Mutik sudah lahiran dan sesar. Nanti untuk kenapa aku sesar, aku share di YouTube channel Mutik Dina Official atau di Ramli RPM ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen biar kalian bisa lihat perkembangan anaknya Mutik Dek Rama. Assalamualaikum. Dah dulu ya guys. Dadah. Dadah. Aku mau bobok dulu ah.